Halo guys, jumpa lagi dengan saya Elvan di sini ya. Oke guys, kita akan unboxing Huawei Y9 2019 atau Huawei Y9 2019 ya. Dan ini barangnya baru saya dapat dari Lazada. Oke, sebelum kita buka bungkusan ini, jangan lupa like dan subscribe untuk kelanjutan channel ini ya, dan terus untuk video-video berikutnya ya. Oke guys, kita akan segera buka bungkusan ini dan kita akan lihat di dalamnya. Oke, ini plastiknya, bungkusannya kita singkirkan dulu. Ya, penasaran saya karena Huawei 9 ini baru resmi di pasarannya. Wow, bungkusannya rapi. Oh guys, ini dia barang yang saya tunggu-tunggu, Huawei Y9 2019. Oke, kita lihat kotaknya dulu ya. Huawei Y9 2019, ROM 64 GB, RAM 4 GB, color Sapphire Blue, dual SIM, free case. Oh, bermakna ini ada bonus casing ya. Terus kita lihat di belakangnya, ya tulisannya cuman ini saja ya, low blue light content. Terus di sampingnya Huawei Y9 2019, ya kayaknya itu aja tulisannya, lain nggak ada ya. Oke, wah guys, ada bonus. Suka saya nih, bonus jam dari Honor. Wah, tak apa, ini nanti kita buat unboxing juga ya. Oke, kayaknya hari gembira juga nih buat saya hari ini, dapat unboxing Huawei Y9. Oke, langsung aja ya kita buka ya, karena saya juga penasaran. Seperti apa infonya? Wow, guys. Kita lihat dulu dalam boxnya ada apa aja ya. Ini apa ya? Ada casing gratis dari Huawei. Case-nya cantik juga, lembut. Oke, ini kita simpan dulu. Lepas itu, selanjutnya ada Huawei warranty card. Oke, selanjutnya SIM ejector. Lepas itu ini sudah tak ada lagi ya, jadi cuma ini aja di dalamnya. Dan seterusnya buku panduan, buku manual. Dan di sini semua bahasa ada ya. Kabel cas, lepas itu adapter cas, belum, kayaknya belum first charging ya. Terus earphone,
Nggak sangka juga dapat earphone ya. Oke guys, sekarang kita langsung aja lihat infonya ya. Guys, cantik. Desainnya betul-betul cantik guys. Dan cover belakangnya saya rasa nih plastik campur kaca ya, tapi mengkilat. Oke, kita buka aja lah. Siap. Memang guys cantik. Jadi cover belakangnya plastik campur kaca, dan di belakangnya di bawah kamera ada tulisan AI kamera, dan sudah dual kamera ya. Dan di bawahnya ini LED flash, dan yang tampak lagi menawan karena ada tulisan Huawei-nya di bawah ya. Jadi mengkilat nih. Oke guys, kita on. Oke, ini kita masuk balik. Jadi ini bonus yang saya dapat dari Huawei Y9 ya. Oke, handphonenya sudah nyala, dan kita akan set bahasa. Oke, bermula. Seterusnya dan seterusnya. Oke, seterusnya. Oke, selesai. Oke. Jadi penampilan permulaannya begini ya guys. Cantik juga guys. Ini kayaknya pesaing berat Honor 10 8 ya, atau Honor X8 ya. Dari segi layarnya, dari segi desainnya, dan speakernya ada di bawah ya. Dan ini USB kabel. Sini lubang earphone, dan di atasnya polos ya. Jadi di depannya sudah dual kamera, dan di belakangnya juga dual kamera ya. Jadi pinjepinnya oke. Kayaknya pas. Enak kayaknya. Jadi tangan saya pas ya waktu meletakkan pinjepin pas. Jadi ya. Dan seterusnya kita akan lihat-lihat dulu Huawei Y9 ini ya. Kita akan tes kamera. Kamera belakangnya 16 megapiksel tambah 2 megapiksel, dan kamera depannya 13 megapiksel tambah 2 megapiksel. Jadi Huawei ini punya 4 kamera ya. Sudah AI kamera, dan di belakang 2, dan depannya juga 2. Dan mempunyai layar 6.5 inci 2380 x 180 pixel.
sudah full HD dan kerapatan pikselnya sudah mencapai 369 piksel ya. Dan baterainya sendiri sudah 4000 mAh dan untuk baterainya saya belum coba lagi karena ini masih baru ya. Dan saya akan bagi tahu di review saya nantinya. Dan screennya sendiri menurut saya bagus ya, tajam dan ya pokoknya asik lah gitu ya. Kalau untuk main game, untuk bermedia sosial dan untuk nonton YouTube juga mungkin lebih asik ya. Dan suara speakernya juga bagus ya, suaranya kualitasnya bagus, nggak pecah. Oke. Dan kameranya ya lumayan. Oke, guys. Cuma sampai di sini saja penjelasan unboxing Huawei Y9 2019. Dan untuk kelanjutannya tunggu video review saya ya dalam beberapa hari. Dan saya akan mencoba dulu performanya, kameranya dan baterainya. Oke, guys. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe ya.